Iya. Cuy. Ih, bertahan. Wah, mantap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Nah, di depan kita ini ada 4 bubu, ya sahabat ya. Ini ada 3 bubu baru, 1 bubu lama saya yang panjang. Kita akan pasang di sungai kecil ini, sahabat ya. Kita ikat ujung-ujungnya supaya apa namanya, nggak lepas ikannya atau apa-apalah yang dia dapatkan, sahabat ya. Ini bubu baru ini, sahabat, bubu baru ini saya order ini. Kita ikat dulu, coy. Kalau nggak diikat, isinya nanti lepas. Nah, jadi sahabat ya, kalau seumpama ini ada isinya, bakalan ngumpul di sini nih, karena ada ini bisa masuk ke sini, nggak bisa ke belakang. Seperti itu sahabat tuh. Nah, kalau ada isinya ngumpul di sini nih. Harganya ini yang saya belikan ini tetap berapa sahabat ya, 40 ribuan, murah lah seperti itu. Apalagi kalau sahabat semua order ini terus tokonya dekat sama kampung sahabat. Oh, mantap pula itu. Oke lah. Oke. Ini taruh kayu di sini nih. Oke, sahabatku semuanya, ini sore hari, entah besok pagi atau sore kita angkat bubunya ya. Oke, sahabatku semuanya, kita lanjut besok. Nah, oke, sahabatku semuanya, jadi dekat rumah gubuk ini saya pasang bubunya itu. Jadi hari ini tuh saya nggak tahu ngomongnya seperti apa, sahabat. Ini bubunya di sini. Ini bubunya kira-kira sudah 2 hari 2 malam di sini, sahabat ya. Dikarenakan kemarin itu saya mau berangkat ke sini ngangkat bubu ini itu, om saya butuh tenaga saya, sahabatku semuanya. Butuh tenaga saya. Dia itu mau dibonceng ke satu tempat. Nah, terus nggak ada yang bonceng dia, coy. Terpaksa saya yang bonceng dia seperti itu. Nggak tahu lah hasilnya kayak gimana ini, sahabat ya. Wih, alhamdulillah sahabat. Wih, Allahu Akbar. Enggak tahu apa itu. Sahabat, di bawah isinya jasnya ada udangnya di bawah 2 ekor. Oke. Iya. Ada udang windunya di bawah 2 ekor, coy. Nah, tuh. Wih, ada juga kepiting nyongtung. Ini bubu tidak robek, coy. Kepiting bakau 3 ekor di sana. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah, coy. Nah, ini sahabat, ini kita harus turun ini ngangkat bubunya ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lumpurnya aja ini yang dalam nih. Sampai paha.
Iya. Iya. Cuy. Wih, udah mindunya, cuy. Tapi ada udang mindunya juga yang mati, cuy. Alhamdulillah. Mana? Cuy. Oh. Mantap hasilnya, mantap. Kita lanjut ke sebelah sana, sahabat. Kita coba angkat ini, coy. Wah, besarnya ularnya di dalam. Allahu Akbar. Wih, banyak udang windunya yang mati, coy. Tapi, wih, coy. Nantilah kita lihat hasilnya, coy, ya. Wih, tuh udang windu itu. Mudah-mudahan kita tengok, ya, sahabat, ya. Kelihatan. Hah, ini coy, bubunya ini terbalik, saya lihat ini terbalik, coy. Enggak tahu gara-gara arus kayaknya. Baik, coy. Allahu Akbar. Pantas, coy, keluar dia ini, ya, bolongnya ini. Bolong besar. Untung udang windunya ini enggak lolos ini yang satu. Biawak ini, kalau bukan biawak apakah ya, coy, ya? Bolong. Ini harus direhab di rumah ini, coy. Bolongnya ini. Bolong, coy. Mantap. Direhab di rumah ini. Kalau yang ini. Itulah risikonya, coy. Kalau seumpama kita telat angkat. Keduluan kita. Tapi masih ada di dalam, coy. Itu. Masih ada yang menggelepar-gelepar di dalam. Kita ikat dulu ini di sini. Supaya dia enggak turun ke bawah, enggak lari keluar. Oke. Kita tengok yang di, kita angkat yang di sebelah sana dulu. Nih, masih ada di dalam itu, coy. Ada. Alhamdulillah. Coy, lubang-lubangnya ini. Ada lagi di dalam itu, coy. Ada lagi tuh. Itu. Coy. Makhluk-makhluknya ini ada lagi nih, coy. Udang windunya ini. Makhluk-makhluknya ini yang di dalam sini mau keluar, coy. Allahu Akbar. Di sana juga robek, coy. Allahu Akbar. Nih, sobeknya ini, coy. Nih, kita lihat jejaknya. Bekas biawak, coy. Tuh, kaki biawak itu. Tuh, kaki biawak itu. Kaki biawak. Nih, jejak kaki ini. Jejak kaki biawak. Biawak. Gak ada jejak orang. Sabar, coy, sabar. Tidak ada masalah. Aman. Nah, oke, sahabatku semuanya. Jadi ini sudah siap persiapannya, kita bongkar bubunya, ya, sahabat, ya, kita bongkar bubunya. Ini bubu yang pertama, sahabatku, ya. Tapi nggak tahu yang keberapa kita angkat ini.
Ini ada ularnya di dalam ini. Ada kepitingnya juga. Bubu pertama. Itu sahabat deh. Wis lompat. Lompat udangnya, coy. Udang windunya lompat. Ini kita rilis ini ya. Ikan-ikannya. Coy. Kepitingnya ganas. Kecil-kecil kepitingnya, coy. Itulah kenapa jarang saya pasang bubu di sini. Karena kepiting-kepitingnya kecil. Biarkan dia berkembang. 3 ekor udang windunya, coy, ya. Oke. Ini bubu yang kedua ini, coy. Kita bakalan tumpah ini. Kita lepas talinya dulu. Seandainya itu, coy, bubu yang panjang, enggak bocor oleh predator, pasti banyak dia hasilnya. Dia yang lebih banyak itu. 3 ekor yang bubu pertama. Wah, mantap. Alhamdulillah. Udang. Udah ada kepitingnya, kan? Oh ya, ada satu, coy. Nanti kita rilis itu. Ini udangnya mati sudah. Digigit pocong. Tiga, coy, yang umpamanya yang bubu tadi 3 ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor. Bubu kedua 7 ekor, coy. Bubu kedua 7 ekor. Alhamdulillah. Mantap. Bubu kedua 7 ekor. Bubu ketiga, coy. Masjid sudah berbunyi. Sudah mulai berbunyi, coy, masjidnya. Karena memang saya ke sini tadi jam 5. Baru pulang kerja. Oh, ini ada bibit udang windunya, coy. Bibit udang windu ini. Masjid sudah berbunyi, sahabat. Ini ada udang babonnya di dalam ini, udang windu babon. Kita juga nggak mau sampai malam-malam di sini, coy, ya. Kemalaman di sini takut juga. Kita sampai malam di sini bahaya. Kenapa nggak lihat jalan kita pulang, coy? Oke, sahabatku semuanya, tengok. Bismillah. Amazing. Ularnya ada di dalam sini, coy. Banyak kepitingnya ini, coy. Banyak kepitingnya. Satu kepiting juga. Dua. Dua, tiga, empat. Wih, banyak udangnya mati, coy. Wih, masih ada, coy, bibit kepitingnya ini di bawah ini. Kita rilis, coy. Bibit kepitingnya ini. Nah, mantap. Kita sisihkan yang ini, yang sampah-sampahnya, ya.
Amazing. Nah, oke. Ini udang babon, coy. Udang babon ini. Nah, udang babon. Jadi udang windunya itu yang dia dapat, coy, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, sama ini. Sama ini. Oke. Mantap. Alhamdulillah. Joss. Ini yang bubu, ini cah, yang bubu panjang ini. Sudah ada lubangnya. Kalau kepiting udah habis dia cah. Kalau kepiting, ini kita mau pilah-pilah dulu, coy. Ya, biar botol dia dapat ini. Ini udang-udang kecilnya, coy, bisa kita apa namanya? Bisa kita buat umpan ya. Jadi kita tengok udang windunya saja. Wes, mantap. Coy, 2 ekor. Wih, lompat. Ih, lompat, coy. Kameranya lari. 3, 4, 5. Nah, 6 ekor, coy. Belanak satu. Oke, alhamdulillah. Sahabatku semuanya nih, udah mulai agak gelap, coy. Oke, alhamdulillah ya, sahabatku semuanya. Kita sudah keluarkan hasilnya dan sekarang itu udah maghrib. Alhamdulillah, walaupun bocor bubunya, coy. Yang panjang itu tetap dapat lumayan hasilnya. Itu kalau bocor begitu asli, coy. Kita punya rezeki itu asli. Kalau punya rezeki itu ada di dalam situ asli. Enggak mau keluar. Itu rezeki kita itu. Itu halal itu, coy. Oke, sahabatku semuanya. Jadi cukup sampai di sini dulu petualangan saya sore ini menunggu bubunya 2 hari 2 malam. Semoga sahabatku semua sehat dan sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, jangan bosan-bosan nonton channel saya. Oke, mantap.